hari ni nak buat latihan perut, bagian perut. Okey. Ini perut. Okey. Yang ini besi lama ni, untuk bagian oblik lah. Kita pakai twisting, besi ni pun dah lama beli. Tak tahu lah, ada lebih 6-7 tahun ni ke lah. Beli kat Giant dia besi ni. Memang standby letak kat rumah untuk buat twisting. Bila musim-musim pertandingan ke off-season pun, buat ke dalam 5-10 minit lah. Biasa pakai ni je. Untuk bagian oblik, kita punya bagian tepi ni, busuk tepi. Okey, tengok buat macam ni, letak atas ni. Okey, letak macam ni. Okey, kita pusing je. Kiraan dia tengok. Pusing je macam ni kan. Macam ni pun buat hayun sikit dah terasa dah. Kan? Kita boleh menari twist. Kita twist je. Twist macam ni. Saya kalau musim-musim pertandingan, setiap pagi dah buat benda ni. Mesti nak buat dalam 10 minit lah kalau musim pertandingan lah. Biasalah kata kan, pasal nak dapatkan dia punya kerampingan tu. Kerampingan bagian apa, pinggang ni. Buat dia macam ni, walaupun tak ramping pun, tapi dia punya rusuk tepi tu halus-halus jadi keluar kan. Itu memang best lah. Kita pakai cara macam ni kan, cara apa kita buat twisting, walaupun kat rumah pun setiap pagi pun dah dapat buat latihan apa, bagian tepi perut kan, kita punya oblik je macam ni buat. Rasa dah ni kan. Tengok, kita buat tengok 2 minit, 3 minit, 5 minit kan, pun dah terasa macam ni. Ni pun 2 minit, 3 minit pun boleh tahan, tak payah 1 minit pun rasa lah kan. Buat macam ni, nanti kita tunjuk cara lain pula kan. Ini apa sebab buat kat rumah. Buat kat rumah cara ni. Yang ini untuk bagian bawah leg raise. Okey, 15 rep tadi. Okey, jap. 15 rep. So kita boleh buat 3 set, 4 set. Ini saya baru buat 1 set ya. Wah. Oh, ketak-ketak kan. Bagian bawah, lower. Dia dipanggil leg raise lah. Kita boleh buat kita boleh buat pakai apa? Pakai atas sofa ni pun dah kira bagus. Berapa tulang kita buat atas sofa ni jadi lembut dah. Dia punya kelembutan tu ada kan. Nak nampak dia punya ketak-ketak macam tadi kan. Abang. Okey, bagian bawah. So tak kira siapa-siapa nak buat cara macam ni, macam saya buat pun boleh. Cara macam ni pun kira dah rasa, boleh rasalah dia punya kepanasan perut tu. Kan, sebab apa yang kita apa buat rutin latihan bagian perut. Nak jadi kita buat bagian belah atas pula. Buat abdominal. Okey, bye. Okey. Yang ni bagian part atas. Atas ni. Okey, kita panggil crunch juga eh. Okey, buat atas sofa ni lembut, sedap. Sebab saya suka buat atas sofa macam ni. Okey. Memang terasa bagian belah atas ni. Buat atas sofa ni sedap, betul kan?
kita rasa kita punya tulang belakang pun okey, fleksibel benda tu kan. Ha, jadi kadang saya buat macam tadi leg raise saya buat 3 set 4 set, yang ini pun saya akan buat 3 atau 4 set. Dalam kiraan 15. Kalau dia dah semakin panah-panah perut ni kata kan. Kadang mungkin 12 10 saya dapat buat. Tapi macam ni oh best. Rasa dia punya satu kepuasan lah dalam apa kita punya latihan abdominal ni. Latihan perut. Macam lah yang apa yang saya nak kongsi dengan apa dengan semualah. Siapa-siapa je yang berminat nak jaga apa badan, nak jaga kesihatan kan. Macam lah kita kongsi. Walaupun kat rumah pun cara saya tadi pun berkesan tu. Itu yang paling berkesan lah kan. Dia punya efektif dia. Kata tak dapat lah perut macam ni kan. Tak dapat macam ni. Nak kena maintain dengan cara apa latihan makan kita kan, cara macam mana kita punya penjagaan penjagaan untuk badan kita itu yang paling penting lah. Yang paling penting lepas tu apa cara sistem latihan kita, sistem makan kita, suplemen itu kita boleh kongsilah apa-apa pun dengan saya macam ni kan. Macam ni buat orang buat cara lain tapi saya buat macam ni simple pun dah terasa membakar. Dia punya burn tu lain macam ah. Kan? Dia punya membakar kat perut tu. Kena pun rasa apa memang pijau ke tau kita. Kan? Sikit-sikit walaupun dah ada ketak-ketak macam ni pun tapi yalah fat pun berapa persen dia kata kan. Mungkin bawah 10. Kan, bawah 10 ke bawah 8 ke kalau ada keadaan macam ni kan. Tapi yang penting kita nak maintain maintain dia dari segi penjagaan penjagaan tubuh badan kita. Okey, ada masa nanti saya kongsi lagi. Alright.